Ada berapa kamar gini, Bro? Yang VIP ada dua. Bun, nanti sore ayah ke tempat Bro Acil ya. Mau ngapain ke sana? Katanya si kliniknya udah jadi awal bulan mau grand opening katanya gitu. Awal bulan. Emang ayah tahu tempatnya? Kan ada GPS. Ya udah deh, tapi Bunda nggak ikut ya, ayah sendiri aja ya. Understand. Your destination is on the left. Understand. Understand. Cendana, oh ini namanya Cendana Klinik Rawat Inap. Mantap. Mana mobil, Pak? Assalamualaikum. Bro Acilnya mana? Bro, Bro Acil lagi jalan ya? Februari awal. Wih, enak ya. Wangi. Namanya apa, Bro? Bubur. Bubur. Kayu. Ini enak wanginya. Kayak di Arab ya? Iya. Ke Arab. Jadi ada apa namanya fasilitas kamar mandi di dalam. Di dalam ya. Wih, mantap. Ada TV nanti ya. Yo. Sini nanti akan dipasang TV dan di sini ada kulkas. Ini pasang TV nanti. Ya, TV nanti. Ya, kulkas. Nanti sini ada sofa yang menunggu. Oh. Kemudian ini yang kelas. Ini kelas satunya. Kelas satunya ini nanti apa di belah dua ya? Oh, kelas satu ini? Kelas satu ini dua bed ya? Ini kelas satu. Kelas satu, Bro. Kamar mandinya. Tunggu. Musola.
ada acara apa, Bro? Ada acara apa nih? Khataman Quran. Oh, khataman Quran. Satu. Jadi satu kamar isinya 5 bed. Andes. Nah, jadi ada VIP 2, kemudian yang kelas 1-nya 3, kemudian bangsalnya 1. Bangsal 1. Bangsal itu untuk pasien itu, jadi kelas 2-nya lah. Oh, kelas 2. Bangsal. Muat berapa orang itu? Ya 5. Satu ruangan 5 orang. Ya, kemudian yang di bawah ini untuk fasilitas publik. Ini kan untuk pembinaannya kan. Wah, gede ini, Bro. Anda stand ya, ini UGD. Ada untuk ruang tindakan, ada ruang untuk melahirkan, ruang apa sih? Oh, Anda juga melahirkan? Iya. Kita siapkan wastafel, untuk prokesnya, kemudian ini untuk apar pemadam, kemudian ini ruang apotik. Apotik ini, instalasi farmasi ini bisa digunakan untuk ini. Ini ruang racik ya. Oh, itu ruangan. Ini ruang racik. Oh, gitu. Kemudian ini ya. Udah kalau kayak gitu ya, ngapain nanya-nanya kalau kayak gitu. Rekam medik dan oh, pendaftaran di sini juga ya. Di sini, kemudian dokter medik di sini nanti. Oh, iya. Sip. Ruang dokter. Enggak, ruang perawat bidan. Oh, ini yang ruang dokter. Ruang bidan, Bro. Iya. Ini ruang poli umum dokter. Iya. Limbah jelas habis penggunaan, yang medik dan non mediknya itu nanti kita buangnya yang ketiga. Oh,